Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat video sebelumnya? Ini lanjutan videonya. Ini yang kemarin mangga stagnan nih atau berhenti tumbuh. Ini yang kita pangkas. Ini ya, habis daunnya. Ini ya, alhamdulillah tuh udah mulai bermunculan tunas. Daun baru. Ini sebenarnya agak kentan nih teman-teman. Kentan diserang hama walang sangit. Daun-daun barunya hampir semuanya tumbuh daun baru di setiap cabang. Jadi cukup efektif ya pangkas habis. Daunnya juga belum lapuk, masih ada. Nanti juga kita mau liatin kelengkeng yang kita tanam satu ini ya, satu daunnya dipangkas, satu lagi dibiarkan. Nah, ini yang tidak di ini teman-teman, tidak dipangkas daunnya. Ada yang sebagian yang kita pangkas sih, sedikit, tapi ada beberapa yang kita pertahanin. Kita mau lihat ada ini yang enggak sih, perbedaan antara daun yang dipangkas sama yang tidak. Nah, ini daun yang stuck nih, kayak gini nih. Daunnya udah agak kekuningan, tapi nggak kuning banget. Tapi tetap aja begini. Ini juga ada beberapa yang udah mulai kita pangkas kemarin sedikit. Nah, ini udah mulai bermunculan nih tanda-tanda akan pecah tunas sih. Tuh. Kita lihat di sini, mudah-mudahan ini membawa bunga ya teman-teman. Ini udah lama banget nggak pecah-pecah tunas. Nanti kalau misalnya ini nggak pecah juga, kita pangkas sedikit-sedikit. Tapi menurutnya beda dengan yang kemarin. Ini mungkin sebagian dulu, karena ini buat contoh nih. Mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai daunnya tua. Jadi nggak kehabisan ini ya, nggak kehabisan nutrisi. Karena nggak ada suplai makanan yang kita pangkasin ini. Nah, ini yang kelengkeng juga. Kalau video sebelumnya ada, ini yang kelengkeng kita tanam. Satu kita rontokin daunnya, satu yang tidak. Nah, ini yang dirontokin daunnya nih, udah tumbuh. Ini tunas. Tuh, daun baru. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan bisa ini ya teman-teman, bisa tetap hidup sampai daun ini tua. Nanti baru kalau udah daunnya agak tua, baru kita panas, kita kenain panas. Nah, yang satu nih, ini rontok nih teman-teman, daunnya pada menguning ini. Ini kita biarkan aja. Kalau tumbuh daun atau tunas baru berarti hidup. Kalau misalnya tetap begini aja, berarti kemungkinan nanti batang kita cek. Kalau misalnya dia kering, berarti emang ini kemungkinan besar mati. Ini padahal di bawah naungan pohon ya. Cuman kalau hujan, hujan tetap kena ya. Kalau panas sih enggak, agak teduh ini. Jadi percobaannya, jadi lebih efektif kita botakin daunnya ini. Ini juga ada teman cangkok-cangkokan susu yang kayaknya gagal nih. Kita udah pangkas, nanti kita lihat ada pertumbuhan tunasnya atau enggak. Kalau misalnya masih akal bisa jalan, ini tumbuh tunas, berarti ini nanti kita akan tanam. Nah, ini ada beberapa ini ya teman-teman. Contoh, ini batang alpukat yang gede, ini tumbuh tunas. Tumbuh tunas ini nih, walaupun dia dipotong. Nah, ini enggak ada akarnya, jadi ada yang stek itu biasanya PHP nih. Ini karena ada nutrisi di sini di batangnya. Jadi dia bakalan tumbuh tunas walaupun dipotong. Tapi kemungkinan besar tumbuh akar sih agak sulit ya. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin itu aja. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.